Alhamdulillah sampai Magetan. Saya ini dapat undangan salah satu peternak bebek. Lama ini nggak ngonten bebek. Buat teman-teman yang menunggu konten bebek kita, ini mungkin bisa menjadi info terbaru. Ini kandangnya sekeliling tembok. Tujuannya tidak menimbulkan dampak sosial ke lingkungan, karena tembok ini mencegah bau keluar. Enggak bau kan? Enggak, karena ada tembok. Pemiliknya berita, teman-teman. Ada nih. Wah, kandangnya tanah. Ini berapa estafet? 1, 2, 3, 4. Dua estafet dia. Iya. Kan kalau di bawah kayak gini. Iya. Nih. Oh, berarti Mas kalau tujuannya nggak pengen bau, tadi kebanyakan populasi segitu. Yakin 1.500 aja. Nggak usah maksain ke 1.900. Karena Burita sendiri nggak mau kalau kandangnya juga bau, timbul bau. Yang membuat bau itu kan kotorannya, debit kotorannya itu intensitasnya terlalu tinggi. Terus ditambah curah hujan seperti ini, ditambah lingkungannya ini yang memang cenderung lembab. Apalagi pagi. Nah, ini di PPN teman-teman tempat minum ada di pojokan begini. Ini sudah umum untuk penampungannya. Ini ada mungkin saluran pembuangan dikeluarkan. Kalau buat kandang tertutup gini, tapi jangan full ya. Itu ada tembok-tembok di sana itu sebagai sirkulasi. Jadi nanti kalau tertutup rapat, nah ini oksigennya dapatnya dari mana? Nggak bisa. Ini salah satu pencegahan. Ini ada dua sapi bu, sebelahnya. Oh, ayam bebek petelur. Petelur. Oh gitu. Ya. Cek dikit. Ini pakannya full pabrik. Oh, ada campuran. Oh, full pabrik pakai New Hope 831. Oh, yang A. Jadi kerambelnya ini. Oh, brodingnya seperti ini, pakai lampu di tanah. Seperti ini. Nah, ini beda lagi. Bebek petelur. Total berapa ratus ekor tuh kalau telurnya? 800 berarti per kotak ini 100 ekor ini. Kurang kayak sekitar 80-an ya. 80. Kalau telur itu ada hitungannya, nggak boleh padat. Nah, ini bebek telur itu sudah bertelur. Biasanya pagi hari telurnya, subuh bu ya, jam 4-an. Coba saya geser sana. Jadi antara bebek telur dan bebek pedaging itu jadi satu lokasi. Minumnya di sini. Minumnya otomatis begini. Setiap sore atau pagi ini biasanya dibersihkan ini. Asik. Kandang tertutup karena biar tidak bau kemana-mana. Burda itu ingin bangun kandang ke kita dengan konsep open. Karena kalau bangunannya seperti ini, itu akan biayanya besar. Kalau bangunannya seperti ini, tertarik dengan bangunan yang sudah kita sering bangun di kandang ayam broiler. Jadi kita lihat hasil telurnya, amit. Isi hasil telurnya ini samping ini. Untuk petelurnya pakai New Hope BP93 pakan komplit itik petelur, itik pedaging sendiri. Ini hasil telurnya bagus. Biasanya telur itu ada berapa spek besar
ada ini ya, ada ukurannya ya ini Pak, teman-teman. Nah, kalau yang besar sini, yang pertengahan ini, biasanya yang murah di lubang yang terakhir ini, mungkin biar harganya beda. Yang besar ini yang mahal. Saya sudah lama nggak ikutin bebek petelur, ya mungkin yang saya sampaikan bisa jadi salah. Kalau bebek ini, yang sini nggak bau. Ini sangat minim bau, Bu. Kalau sana agak-agak sedikit lah, lebih bau sana daripada ini. Lar. Ya kalau Pak. Nah. Konsepnya kadang pedagi ini sangat-sangat sederhana. Kalau kita seperti flashback ternak itu sekitar 10 tahun yang lalu, karena saya ngikutin ternak itu masih 10 tahun yang lalu ya teman-teman. Kalau mungkin 20 tahun yang lalu saya kurang tahu. Ini ada kesalahan, yaitu di mungkin di ini ya, di pakannya bisa, perhitungan bebek yang terlalu padat bisa. Terus ini kalaunya kalau padat nggak terlalu padat, dia kayaknya nggak ada sekat. Tanahnya ini perlu dibolak-balik, perlu ditabur lagi, terus dikasih sekam gitu. Karena ini sekamnya mahal di sini ya, akhirnya jadi sedikit cenderung becek. Nah, perencanaan yang mau kita bangun kandang bebeknya sebelah sini. Tanahnya masih luas sekali. Ya, Mas. Kayak oh, sampean ngantuk loh, Mas. Enggak, aku sih senang lagi aslinya, Mas. Di sini, Bu ya? Iya. Menghadap ke sana. Iya. Ngomong-ngomong angin kayaknya ke dari sini. Ya, bagusnya gimana? Oke, oh iya, kalau dari sini ini memanjangnya ke sana. Panjangnya ke sana, Bu. Ini ada kandang kloses ini kelihatan. Kandang kloses, terus kandang saya kan ini. Yang mana, Bu? Ada lagi, Bu? Ada. Itu kandang ayam. Kandang ayam, kalau kandang. Iya, daerah sini juga. Iya, masih dalam satu desa, tapi beda jalan. Beda jalan ya. Bayangan ya. Karena tapi berita ini tertariknya cuma full bebek. Ayam-ayam enggak tertarik. Itu saya zoom, ada kandang ayamnya, pemiliknya siapa, mudah-mudahan yang nonton channel saya nanti tahu. Jadi kandangnya lurus ini. Oh, lurus itu sebelah di baliknya ini ya, Bu ya, di baliknya bambu ini. Nanti yang kita tahap rencana bangun adalah 8x30 meter dengan konsep panggung. Nah, sudah bangun kandang sebelah ini, kata berita becek, Mas. Oke, tak apa-apa. Ya karena beceknya ada beberapa faktor menurut saya. Ya tadi karena tanah, di tanah itu memang kalau nggak bisa merawat atau memanajemen itu bisa becek. Dan pengennya itu yang simple, yang modern, terus lebih bagus lagi panggung. Di beberapa tempat di PBN, PHN dulu itu banyak kandang yang kotorannya jatuh ke bawah. Ya, pokoknya ditunggu aja channel-channel saya selanjutnya, pantau terus, jangan ketinggalan untuk teman-teman ngikutin kita di kandang ini. Mudah-mudahan nanti kita deal tentang konsep yang kita berikan untuk berita, dan segera kerjakan sebelum jadi modelnya seperti ini. Setelah jadi nanti kayak apa, pokoknya ditunggu saja ya. Oke, tetap semangat menunggu informasi terbaru dari kita. Nah, kita lanjut kandang kedua. Kelihatan dari jauh ini kandangnya nggak kebiasa ini, kandang bebeknya berita ini nggak
ini bukan kandang biasa yang kita lihat ini. Lihat bagaimana bentuknya teman-teman. Langsung saja ke kandangnya beliau. Ini yang banyak jalan dari sana sampai sini yang bangun karya. Jalan Bu ya pribadi. Buat akses, lihat ini pembangunan kandangnya itu pakai apa ya? Full bajaringan atau galvalum, kalau bawahnya itu cor. Full cor sampai ini Mas apa? Tulang-tulangnya apa ya? Blokir-blokirnya full cor. Ini ya enggak sedikit ini kalau model kayak ini. Hanya ya full cor dan dindingnya ini pagarnya itu bajaringan yang buat atap, jadi sudah kuat. Kalau kesananya ini yang bajaringan buat ini ya apa utama, buat yang utama. Kalau ini yes, ini buat plafon-plafon ini yang kecil, ini untuk pagarnya. Jadi rapi. Terus minumnya di luar, konsepnya pakai paralon. Ini pintunya juga. Oh, ini masuknya dari ujung sana Bu ya? Oke. Oke. Kenapa minumnya ada di luar teman-teman? Karena kandang panggung itu bawahnya itu supaya tidak kena air. Nah, di sini buat dibuatin selokan ini untuk hasil minumnya. Karena bebek itu kalau minum tidak karuan. Dia itu akan membuat minum itu seperti mainan. Berarti kalau minumnya di dalam, wah ini pasti kotor dan mengakibatkan bau banget. Di sini terbukti kalau masalah bau udah no comment, nggak bau. Terus kotorannya lihat, kering sekali saya zoom ya. Ini buat pembelajaran buat teman-teman. Nah, kalau mau bangun kandang ini bisa dicontoh karena hasilnya bagus, terutama di bau. Kepadatan berapa Bu? Enggak. Ini populasi 4.800. 4.800 dengan ukuran kandang 55 kali 10 besar juga 4.800. Nah, ini tangga masuknya. Loh, anak-anak kok enggak ikut? Waduh, repot. Tempat mininya di sini. Ini bisa dicontoh bagi teman-teman yang memiliki modalnya cukup. Saran kalau modalnya pas-pasan kayak saya, kayu aja lah. Ini bagus kok, bagus sekali ini, istimewa kandangnya. Terus lantainya ini bambu, tapi bambu apus namanya, atau apa sini Bu? Pakai bambu apus, jadi lebih besar, lebih tebal, bukan bambu petung kayaknya. Bambu petung ya, ini coba saya injak. Yang ini bambu apus. Nah, ini brodingnya di sini. Satu sekat ini berasa berapa ekor Bu biasanya? Biasanya per plong 250. 250 ekor per plongnya. Ini ada berapa plong? Loh, banyak ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 plong. Ya cuman gini Bu, kalau bebek itu cuman dikasih lampu gini aja. Oh ya. Aduh bebek. Nah ini, oh ada yang mati. Oh ya, kejepit. Matinya kejepit. Harusnya ada ini jaringnya. Jebol lama-lama. Itu ada tempat minum di pojokan sana. Masih anak-anak, karena nggak bisa minum di luar kalau anak-anak itu harus ada minimal minumnya TMO di dalam, dan itu nggak usah banyak-banyak. Nah, kalau terlalu banyak TMO itu akan becek. Hitungannya kalau 250 ekor ya benar dikasih 3 100. Di tengah juga ada. Kalau tengah ini sudah estafet, beda lagi. Ini kayaknya umur ini 30-an, 28. Kalau ini sekitar 27. 27 ya. Udah bob. 26, 27.
Pakannya masih full. Pabrik teman-teman. Wah, ya ini coba saya lihat yang bagian tempat pakan ini. Ini pakai tong, sorry ya Pak ya. Ini pakai ini besar ini supaya di pakai New Hope 831A. Ini ada bungkusnya, ada karungnya. Nah, satu tong ember ini besar ini satu sak kayaknya. Satu sak ditaruh di sini biar makan sepuasnya, tidak bolak-balik isi. Terus agak tinggi sekitar berapa ini? 7 sentian ya. Lebih 8 senti. Kalau 10 enggak ada. Supaya dari pakan ini tidak terbuang. Tidak keluar. Oke, itu ya. Pakai ember, kalau ini rawan. Rawan banyak yang jatuh. Ini beda lagi. Nah, sebenarnya sayang sih Bu kalau tempat pakannya ini kan gampang jatuh ini. Banyak yang jatuh ke bawah. Ini sudah mengurangi FCR. Pakan mahal loh. 400 lebih loh ini, 410. 831A pakai New Hope Green Footprint. Mas, kalau tiang pegang magetan ini saya enggak tahu paling Mas Rohman, siapa Bu yang pegang pakan ini di Magetan? Mas Indra. Mas Indra. Saya langsung DO pabrik. DO pabrik. Yes. Nah ini lho, kita sudah jaring. Karena jaringnya kan rantas. Awalnya cuma jaring. Ya, yang mau pakai pakan ini bisa saya contohkan. Kalau mau cari pakan di tempatnya Bu Rita juga bisa infonya. Saya nanti akan kasihkan kontak, hubungi Bu Rita kalau cari pakan. Kalau cari di DPPM, monggo Bu Rita. Ya, Bu Rita ini salah satu peternak dan kemitraan yang udah dikasih khusus ya dari PPM. Panennya juga ke sana. Lagi ngonten tuh. Bisa ya. Oh, dipotong sendiri ternyata. Ini umur 28 ya. Ya 30 lebih ya. Kok bulunya, coba saya inspeksi dulu teman-teman. Bulunya ini agak kurang tumbuh. Basah. Oh ya, yang menyebabkan bebek itu terjadi seperti misalnya panas. Kalau nggak panas tempat pakan kurang. Kalau nggak tempat pakan kurang kandangnya basah. Basah itu kan sini nempel di bulu. Terus kalau nggak gitu tempat minumnya yang kurang juga bisa jadi. Basah dikit di bulu dia akan disosor sama temennya. Ini bebek kecilnya. Aduh, ini sayang Bu. Ini kebuang-buang pakan mahal. Nah, kalau kecil ini tempatnya masih dikasihnya di sebelahnya. Biasanya yang di bawah tempat pakan ini gampang jeblos bambunya, tapi nggak langsung, butuh waktu mungkin 1 tahun baru tambal sulam. Adalah yang sakit itu satu bisa taruh sini. Pakannya ini, pakannya banyak jatuh. Jadi pakai baby chick lah Bu. Pakai baby chick, bawahnya tetap nampan. Enggak terbuang. Kuning-kuning. Ditaruh situ, bawahnya tetap nampan gini, jadi enggak jatuh-jatuh. Ini kalau dihitung-hitung satu sak kebuang loh. Kan lumayan 100.000. Dibuang ke saya aja. Jangan saja uang di bawah. Lumayan. Satu sak itu mahal. Untuk panasnya cuman pakai lampu begini, yuk saya lihatkan. Ya kalau pada umumnya teman-teman ini agak dingin. Agak dingin, sebenarnya masih kurang sih. Tapi kalau sudah terbiasa ini, nyatanya di sini model begini aja tanpa tirai tertutup dengan satu habitat kecil besar aman. Tapi tidak mencaratkan model seperti ini. Nah, ini bentar lagi panen kok yang sebelah sini. Ya, sampai sana. Ya, coba sini ya.
pagarnya ini pakai asbes digapit ini teman-teman. Nah, jadi kalau mau pindah sekatan, mau panen ini mudah. Kandangnya bagus, tinggal merapikan manajemen aja ya, terutama di manajemen tempat pakan. Menurut saya ini banyak yang terbuang ya teman-teman, agak disayangkan karena pakan itu mahal. Oh, yang sebelahnya belum ada bebeknya. Sepertinya kandang ini butuh istirahat untuk membersihkan kotoran supaya bebeknya tidak kotor. Kalau dengan tempat seperti ini, satu plong ini berapa ratus, Bu? Dua plong, ha? Ini berarti 200. 250, 200. 200, tapi 600 ya, 600. Pantesan agak kotor bebeknya. Terlalu padat. Harusnya 200 ini pasti. Ya, 200 bebeknya bersih. Ya, itu yang membedakan teman-teman. Kita nggak apa-apa sambil belajar sini, sambil belajar di kandangnya Berita. Berita juga yang ngomong, ini terlalu padat. Memang pengaruhnya bebek akan kotor. Terus kalau tempat pakannya tidak cukup, dia akan timbul kanibal. Ini bisa salah satu penyebabnya kanibal. Tapi sejauhnya aman-aman ya, Bu ya. Aman, karena Berita adalah pemotongan. Kalau teman-teman ada bebek, jual aja ke beliau. Ya, Bu. Siap nambung. Siap. Nanti kasih lah nomornya buat teman-teman peternak bebek Nusantara apa yang enggak. Saya akan bagikan informasi ke semuanya. Belajar bebek monggo, silakan ke sini. Silakan sini. Pasti pada kangen untuk konten bebeknya. Kalau cara-cara di kandangnya Berita menurut teman-teman ini kurang sesuai dengan angan-angannya, enggak apa-apa. Gak harus dicontoh kok ini, tapi ini di kandangnya Berita ya model seperti ini sudah jalan dah lama. Ngomong-ngomong, beliau ini sudah ternak bebek dari tahun berapa, Bu? Dari Bu? Ternak bebek baru beberapa tahun ya. Yang khusus ini? Yang khusus ini baru. Sebagai apa? Kalau jadi supplier pemotong sudah lama. Dari 20 tahun. 30 tahun. Hah? 30 tahun. Sudah puluhan. Berarti 20 tahun. 2000. 2001 saya mulai berkarir. Kita baru lahir. Kita baru lahir, beliau sudah kuat tuh. Sudah tuan. Ini senior kita. Senior kita. Kita perlu belajar berapa teknik. Kalau kita itu kan di generasi milenial. Beliau sudah melewati beberapa generasi. Kalau saya kan yang saya konten itu memang bebek-bebek, kandang bebek yang memang era sekarang. Jadi akan ada namanya perbedaan. Dan perbedaan itu juga nanti tidak mewakili teman-teman semuanya ya. Jadi berbeda-beda kita itu tetap satu. Intinya ini Pancasila ya, Bu ya. Saya pakai lampu LED, terkesan kandangnya bersih, itu memang ada hitungannya. Hitungannya teman-teman. Lah, Berita cuman ini aja jalan dan maksimal sudah diperhitungkan. Terus tempat berdirinya kandang ini sudah jauh dari pemukiman warga. Mau dikasih padat itu aman-aman saja. Itu kalau kandangnya seperti kita di Blitar dan beberapa daerah di belakang rumah, jangan. Nanti akan berdampak di lingkungan maupun sosialnya kurang bagus ya. Jadi beda tempat itu beda cara dan beda kasus. Oke, demikian yang saya sampaikan tentang pembangunan kandang bebek ini di daerah Magetan, desa kecamatannya Blaran. Barep, kecamatan. Barep. Desa Blaran, kecamatan Barep. Desa Blaran. 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 Pembangunannya, Bu ya. Teruskan. Jadi ini punyanya Berita sendiri. Iya. Oh, ya. Di kerja sama Mas
Oke, siap Bu, kita bantu. Untuk lebih modern, lebih efektif, efisien. Ya, kita juga sama-sama mengadopsi ilmu-ilmu, karena ilmu kita di era-era sekarang itu juga sangat berbeda jauh dengan era-era dulu. Kita lebih memodernisasi tapi nggak meninggalkan yang namanya sejarah. Oke ya, gitu teman-teman, terus nonton di channel Renan Sensei ya. Ada kandang ayam, kandang bebek, ternak ayam, ternak bebek, dan ternak-ternak lainnya seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pokoknya pantengin terus di channel Renan Sensei, channel informasi dan berbagi ilmu seputar peternakan. Kayak gitu, biar nambah semangat saya balik buat berita. Salamnya, salam sama Adu, salam peternak Nusantara. Peternak Nusantara, merdeka. Merdeka. Terus semangat. Nggih, matur nuwun. Senyumnya berita. Mudah-mudah. Nggih, adem ya, teman-teman, senyumnya berita ini. Tambah semangat lagi kita jadi ternak. Karena ibu-ibu aja semakin semangat.